hari ini gua bakal review barang-barang gua Satria Lumba. Happy banget gua, barang-barang gua udah pada kumpul di showroom dan gua akan unboxing bersama teman gua tentunya. Stay tune bro. Gua akan unbox pada lu semua. Wait, sebelum mulai bantu Mimin subscribe ya. Thanks guys atas supportnya. Susah juga lu review sama unbox di mobil. Aduh, semoga gua bisa jadi YouTuber. Heis. Nah, gua bingung guys. Kenapa gua suka Satria Lumba? Pasti lu pada tanya dong, apa sih? Gua itu suka sama Satria Lumba itu depannya. Lampunya yang kotak. Bener-bener itu ibaratnya old fashion banget itu. Selain itu juga, Satria Lumba itu 2 tak. Banyak orang yang masih suka dengan mesin 2 tak. Dan juga motor yang gue beli itu adalah motor yang monoshock tahun 2003. Berapanya untuk ukuran pas yang bisa kalian jalan. Nah, ini aja. Terus ada sih selebarnya gitu doang sih kok. Apalagi ya habis itu tutup arem belakang. Nah, ini tutup iya. Arem masih original semuanya. Harganya itu 45.000 guys. 45.000. Satu-satu. Nah, ini juga. Original gitu. Oh. Itu kayak oh, ini kabel kunci, men. Sampai kabel kunci gue beli baru. Ibaratnya tanggung lah, kan udah mau restorasi, gue ganti aja lah. Ibaratnya hal-hal kecil kayak kabel-kabel kan udah 17 tahun pasti kan getas-getas. Betul. Itu di Tokopedia murah-murah. Oh, iya dong. Pastinya dong. Semoga kita disponsorin Tokopedia. Rangka nih, ini gue beli 50.000 mahal juga nih, 50.000. Cuma kalau misal bicara mahal, ada nih yang jual. Kok nggak lu buat deh 50.000 beli kayak gini? 50.000. Oke, ini kok. Oke. Saya buka. Di sini apa ya lu? Ini belang. Seru banget sih, beli parts, lu cari-cari di Tokopedia, juga ada teh. Dia lu mencari sesuatu untuk membangun sebuah motor lu tuh, aduh. Happy banget deh. Nah, saya kira banyak isinya loh. Cuma itu aja nih kosong. Proper full baut. Ibaratnya satu motor full baut segini, 200.000. Kalau menurut gue, dibilang mahal, mahal. Dibilang murah, murah. Tapi lo kalau nyari baut untuk satu bodi motor, itu susah banget. Daripada pusing-pusing, gue langsung beli paketan 200.000. Ini gak pusing dari buat-buat. Ini pusing lagi cari buat pak bor atau yang lain. That's right. Di situ udah satu set semuanya. Nah, di sini kita balik lagi ke Rezeki Motor 2017. Bisa kayak bagi-bagi hadiah aja, kayak gak disebutin toko. Rezeki Motor panggilan ke-1, Rezeki Motor panggilan ke-2, panggilan ke-3. Ini dia Rezeki Motor. Dia tunggu-tunggu. Dia bungkusnya proper banget nih dia. Oh, kayaknya takut lecet atau gimana nih. Susah nih. Ah, masih gila kan? Wah, kayaknya apa nih? Kabelnya mantap kopling ya. Kabel kopling. Oke, ini tali kopling. Terus satu set. Dua aja ya. Oke, mulai dari kapas kopling. Ini kapas kopling gue beli 5. Satu motor di Satria Lumba itu memerlukan 1, 2, 3, 4, 5. Satunya itu 58.000. Nah, habis itu kita lanjut ke ini stang piston. Oh. Guys, ini stang seher. Ini gue beli 405. Kenapa gue beli stang seher? Mekanik gue bilang ke gue katanya motornya ada bunyi-bunyi, jadi lebih baik dibuka lah. 405 biar kabel kopling 75.000. Kabel kilometer 45.000. Oh,
kira itu kabel konflik gitu. Ada Honda dong, salah satu. Cuma itu aja motor. Satu legal. Nah, ini ada per standar. Per standar. Coba kita kepoin di sini ada oke, satu set. Nah, ini gue beli non SGP nih untuk Fuburu. Harganya itu full set segini di angka 30.000 parking full. Ya, parking set ya. Betul. Buat blok. Nah, untuk per switch. Nah. Ini per ada yang gue beli nih, Din. Oke. Ini 3 ya pernya. Iya. Itu per ada gue beli untuk per standar 10.000. Nah, ini cuma 10.000, guys. Yang ini gue pegang per switch. Habis itu gue beli lagi nah, standar tengah udah. Habis itu coba tarikan cuk, ada enggak nih? Tarikan cuk ini nih, ini. Begini nih. Nah, ini pernya. Tarikan cuk. Wih, masih ada, men. Masih original. Masih original. Ini gue beli di harga 35.000. 35.000. Eh sorry, 15.000. Sekarang lebih lebihkan. Nah ini yang gue demen nih, kalau t-shirt ini jarang ada di toko nih. Gue rada-rada susah juga nyari. Ini gue beli di angka 140.000. Kenapa gue beli? Gue demen nih karena depan belakang menggunakan satu kunci yang sama. Ibaratnya begitu. Jadi lu gak usah ribet antara lu pegang motor, pegang dua kunci untuk buka bagasi dan nyalain. Kalau ini langsung depan belakang pakai satu mata kunci. Jadi gak ribet ya, lebih simpel. Gak ribet. Terusnya di sini ada tutup poli Satria, harganya 10.000. Nah, ini kok nih kipas apa nih? Saya pegangnya. Saya kepo dulu. Kipas seingat gue kipas magnet deh. Magnet. Coba kita minta ya. Ya, kamu juga kepo sih. Bentuknya kayak gimana? Kayak tutup gitu. Kipas magnet. Ini gue beli di harga 27.500. 27. Oke. Ini ada tarikan di sini, ada kabel cuk 35.000 dan juga ada kabel gas. Kayak gini berat. Kalau gue bilang sih, kalau barangnya masih ada, mending pada ganti lah. Mumpung masih ada daripada belum ada. Namanya kabel kan kita nggak tahu dia masang usianya kapan. Kalau gue prefer untuk ganti. Duduk angka 20.000. Plat depan belakang kok? Ini plat nomor depan. Depan. Kita lanjut di plat kedua. Oke. Selanjutnya pantengin terus channel YouTube Osaka Motor. Jangan lupa subs, di like, komen agar kita bisa ngasih video-video terbaru yang berguna bagi kalian semua. Dan juga lu share ke teman-teman. Oke. Oke. Okay. Okay. Thanks guys. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam otomotif.